Lebih 1,000 warga Media Prima Berhad memeriahkan majlis hari raya yang berlangsung di perkarangan Sri Pentas. Bertemakan Rara Macam Dulu-Dulu, majlis digamatkan lagi dengan persembahan menarik daripada kaki tangan Media Prima. Majlis bermula jam 10 pagi turut dihadiri pengerusi kumpulan Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid. Turut hadir pengarang urusan kumpulan The New Straits Times Press Malaysia Berhad, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman dan Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia, Datuk Muhammad Effendi Omar. Hadir sama pengarang kumpulan berita dan hal ehwal semasa, rangkaian televisyen Media Prima Kamarudin Mape. Majlis memberi peluang kepada warga kerja Media Prima di Sri Pentas berkumpul dan mengeratkan silaturahim sambil meraihkan Aidilfitri. Media Prima ni dia syarikat yang ada banyak anak-anak syarikat daripada platform televisyen, radio, digital dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah satu opportunity untuk kita bersama-sama meraihkan perayaan yang memang sangat best tahun ni lah. Saya amat berharap semua karyawan dan staf-staf Media Prima terutamanya yang berpusat di Sri Pentas akan dapat beramah mesra dan bersukaria. Pada majlis ini, lima kumpulan bersaing menampilkan persembahan dengan kreativiti tersendiri. Ia turut memberi peluang kepada kakitangan sesama jabatan dan unit untuk bekerjasama mencipta keunikan. Daripada dulu saya mula kerja sampailah ke sekarang, dari segi sambutan raya ni, saya tengok dia makin lama makin meriah. Kreativiti itu makin bertambah. Masa hari raya ni lah untuk kita bertemu dengan, kadang-kadang sebab dah 12 tahun kerja pun, ada yang tak kenal. Banyak yang kita macam kat sinilah yang kita boleh berkenalan dan mengirakan silaturahim lagi lah. Saya rasa gap usia, sekarang ni ramai yang muda dan kita pun dah ke arah yang tua. Kita dapat bersama-sama berganding bahu dengan golongan muda untuk kita bekerjasama dan juga meraihkan hari inilah all together. Pelbagai juara disediakan selain cabutan bertuah turut diadakan.